Siapa wanita ini, Ray? Ternyata kamu selingkuh. Tega banget ya kamu. Aku ini pacar kamu, Ray. Emangnya aku kurang apa? Sampai-sampai kamu lebih memilih wanita ini dibanding aku. Jawab, Ray! Eh, lo siapa? Baru datang aku ngaku pacarnya Ray. Kurang ajar lo ya. Ray itu punya gue. Lo yang siapa? Gue pacarnya Ray. Lo gak usah jadi pelakor ya. Pelakor, pala lu, Pel. Ray punya gue. Ngadi-ngadi lo. Apa lo gak laku ngaku-ngaku jadi pacar orang? Gila nih cewek. Gue emang pacarnya. Ray itu punya gue, bukan punya Hello, lo. Halo, mbak. Ray itu punya gue. Ray punya gue. Oh, lo berani sama gue? Ray punya gue. Dia punya gue. Gak, punya gue. Dasar pelakor lo. Punya gue. Lo, ya. Ray punya gue. Enggak, dia bukan punya lo. Dia punya gue. Gak. Ternyata gue cuma mimpi. Rasanya kayak nyata banget. Bisa-bisanya. Kevin sih, tolol tuh cowok. Katanya suka, cinta sama gue. Tapi gak nembak-nembak. Dia pikir gue apa? Hari ini kan gue sama teman-teman mau ke pulau. Mampus, gue kesiangan. Gimana Al? Apa udah aman semua? Bentar, gue cek dulu. Kayaknya aman semua deh ini. Duh, ini kita jalannya kapan sih? Udah gerah banget nih gue. Ini anak kemana sih? Udah dibilang pukul jam 6:30, ditelepon gak bisa, jangan-jangan masih tidur nih bocah. Ini siapa lagi yang belum ada? Jessica kak, dia belum datang. Loh, tuh anak belum ada? Jangan-jangan masih tidur lagi. Iya nih, dari tadi gue telepon gak diangkat. Jadi gimana dong? Nanti kita jemput ke rumahnya aja. Ray katanya udah OTW kesini. Guys! Itu Jessica. Panjang umur tuh anak. Jess, lu bangun jam berapa sih? Dari tadi gue telepon loh. Sorry, tadi gue bangunnya kesiangan. Gue kira hari masih gelap. Ray di mana? Apa dia belum datang? Dia udah OTW kesini. Paling bentar lagi sampai. Lah, itu Kak Ray. Tapi kok... Hah, cewek itu? Kayaknya gue pernah lihat. Hah, tuh cewek kan yang ada di mimpi gue semalam. Kok bisa ada beneran sih? Jangan-jangan ini cewek hantu. Ray, lo sama siapa? Kenalin, ini Marsha, teman masa kecil gue. Kebetulan orang tuanya lagi ada urusan, jadi nitip sebentar sama mama papa gue. Gak apa-apa kan kalau dia ikut, gak enak sama orang tuanya kalau gak diajak. Ya udah ikut aja, gak apa-apa. Dasar nyebelin. Kak, pulaunya tuh di mana sih? Kayaknya jauh banget. Lumayan jauh sih. Ciwi-ciwi. Yang mabuk, lautan, makan obat mabuk dulu ya. Ray, kamu duduknya di samping aku ya. Soalnya aku mudah mabuk. Nih cewek... Kayaknya sengaja deh, cari kesempatan mau deket-deket sama Kevin. Seharusnya kan gue yang di samping Kevin. Dia juga satu, kamu aja. Ih, geli banget gue. Sok mabuk, padahal mau modus deket-deket sama Ari. Cuy, jijik banget sama nih orang. Lihat aja ntar, gue kerjain nih cewek gatel.
nama sarang ay kesarang Mamalchi에 서서 날 기다리고 있는 그대가 바로 내 사랑 Kayaknya seru nih. Wow. Oh, mantap nih dong kita di sini. Guys, jadi nanti kita bakal buat tendanya di sini ya. Tuh kan, benar apa kata gue? Tuh cewek sengaja mau modus sama Kevin. Ciwi-ciwi, kita jalan-jalan ke sana yuk, foto-foto. Yes, jangan jauh-jauh. Bukan urusan lo. Syukurin, siapa suruh lo bawa cewek? Mana lengket mulu dari tadi? Dasar, jijai. Ini cewek mulutnya amin-amin banget. Jadi ternyata cewek tadi yang lagi dekat sama Ray. Cantik sih, tapi gue gak bakal kalah saing sama tuh cewek. Secara kan, gue jauh lebih dulu kenal sama Ray dibanding cewek itu. Wah! Yes! Lo kenapa sih tiba-tiba? Wah! Sebenarnya oh itu banyak efeknya untuk hidupmu semata. Walau nanti bumi tak berputar, langit sudah tak membiru, angin sudah takkan kau rasakan. Baru kau akan menyadarinya, dirimu begitu keras bagaikan batu yang sulit diarah. Mereka apa-apaan sih? Jijik banget gue sama tuh cewek. Nempel mulu sama Kevin. Lama-lama gue hancurin nih semua tenda. Mika, gue mau cabut dulu. Lama-lama pengen muntah gue di sini. Yes, lo mau kemana? Ada apa nih? Kok dia tiba-tiba pergi?
Ayo ikut gue. Gue mau bicara sesuatu sama lo. Sumpah, gue bener-bener cemburu. Gue tahu dia teman kecilnya, tapi gak gitu juga caranya. Kenapa juga Kevin gak mikirin perasaan gue? Diam aja dipepet sama cewek itu. Ada apa? Lo udah lihat kan tingkah tuh cewek? Dari tadi nempel mulu sama Kak Ray. Udah kayak orang pacaran aja. Gue kasihan sama Jessica. Kalau gue jadi Jessica, udah gue pukul tuh orang. Fix, kita satu server. Gue juga gedeg banget sama tuh curut. Gue udah terima kalau Ray lebih milih Jessica dari gue. Karena emang gue akui, Jessica emang cewek yang baik dan cocok banget dibuat sahabat. Cuman, kemarin gue cuman kesal aja. Kenapa harus Ray? Tapi, kalau Ray sama cewek itu, cuy, najis, gue gak bakalan diam. Jadi, apa rencana lo? Ada apa? Jessica hilang. Kita gak bisa nemuin dia. Apa? Emangnya tadi dia kemana? Tadi dia bilang pergi sebentar mau pipis. Tapi sampai sekarang dia gak balik-balik. Kita udah capek cariin dia. Ray, tungguin gue. Ngantuk banget gue. Tidur bentar di sini nggak apa-apa kali ya. Loh, kenapa kalau gue? Kaget ya. Jadi kalian sengaja merencanakan semua ini? Kalau iya, emangnya kenapa, Curut? Mending lo gak usah deh deket-deket sama Kak Ray. Kalian siapa? So ngatur-ngatur gue. Asal kalian tahu ya, gue adalah teman masa kecilnya Ray. Terus, kenapa kalau teman kecil? Ya, jadi kalian gak berhak lah buat jauhin gue sama Ray. Emangnya lo mau uang berapa biar bisa jauhin Ray? Hey, gue gak perlu uang lo. Gue bakal bilang semua ini ke Ray. Dih, iya emang ngeselin banget ya. Lo suka kan sama Kak Ray? Kalau iya kenapa? Gak ada urusannya sama kalian. Dari kami kecil, Ray itu punya gue. Curut, Ray itu punya gue. Maksud gue punya Jessica. Jadi lo gak usah gangguin mereka. Mereka gak pacaran. Ray sendiri yang bilang ke gue. Emang gak pacaran, tapi Ray punya Jessica. Lo harus ingat itu. Karin, yuk ciao. Lo denger ya, kalau sampai lo kasih tahu ke Ray masalah ini, gue bakar rumah lo. Jangan main lo sama gue. Jessica! Jess, gue Kevin. Jess, lo di mana? Itu kan suara Kevin. Dia nyariin gue. Jess, gue Kevin. Lo di mana? Kevin, gue di sini. Kevin. Jessica? Jess, lo kemana aja? Gue nyariin lo dari tadi. Lo kenapa? Lo gak apa-apa kan? Ada yang luka? Gue gak apa-apa kok. Tunggu.
ini ada apa ya? Tadi Mika nyamperin gue. Dia bilang kalau lo hilang. Mereka udah cari lo kemana-mana, tapi gak ketemu-ketemu. Hilang? Dasar anak nakal. Jessica. Hah? Lo marah ya sama gue? Ya. Lo tuh gak mikirin perasaan gue sama sekali. Bisa-bisanya lo lengket sama cewek lain di depan gue. Maafin gue, tapi orang tuanya nitip dia ke gue dan minta tolong jagain juga. Bukannya gue sengaja mau dekat sama dia. Kalau gitu jagain aja sana. Ngapain lo nyari-nyari gue? Jess, lo ngambek ya sama gue? Gak. Terus? Apaan sih? Jess, dengerin gue dulu. Gue cuma sukanya sama lo, gak ada yang lain. Jadi lo harus percaya sama gue. Nyi, nembak kagak? Jadi lo maunya kita pacaran? Enggak. Tadinya iya, tapi sekarang ada tuh cewek, gue jadi malas. Pasti bakal jadi pengganggu. Astaga, judes banget. Ember, ngapal. Tapi cantik. Ih, apaan sih? Kamu lucu banget sih. Gemes banget. Mereka pikir mereka siapa? Mau ngancem-ngancem gue. Gak ada siapapun yang bisa ngalang gue sama Ray, terutama cewek itu. Gue gak bakalan diam, kalian lihat aja nanti. Ayo kak, semangat kak. BTW masih lama gak? Sabar. Ini bentar lagi selesai kok. Nah, akhirnya beres juga. Udah siap nih guys. Kaldi hebat. Yes, gue bisa lihat kembang api nih. Yeay, Kaldi hebat. Oh no. Oke, Karin sama Kak Aldi pelukan ya. Kaldi lepasin gue. Hah? Maafin gue, Karin. Gue gak sengaja kelepasan. Dia, lo apaan sih lonjol-lonjol di atas jembatan? Untung gue gak nyebur ke laut. Kalau nyebur tadi gimana? Maaf. Habisnya gue kesenengan sih. Kalau dia juga satu. Nangkap ya nangkap. Tapi kenapa pegang di situ? Ya mana gue tahu. Namanya juga refleks. Masih untung gue tangkap. Udah, jangan berdebat. Mending kita nyalain kembang apinya. And then.